Sebanyak 378 keluarga penerima manfaat atau KPM Desa Bumi Aji menerima bantuan sosial beras pemerintah. Bantuan beras ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran. Senin 13 November 2023 bertempat di Pendopo Kantor Desa Bumi Aji Batu. Penyaluran program bantuan sosial beras atau bantuan ketahanan pangan dari pemerintah tahun 2023. Sebanyak 378 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Bumi Aji mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg. Program ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran. Pembagian beras ini merupakan program pemerintah pusat, Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan Bulog sebagai penyedia cadangan beras. Di Pendopo Desa Bumi Aji, penyaluran bantuan beras ini dimulai sejak pagi. Para keluarga penerima manfaat sudah mengantri sesuai dengan nomor urut, sehingga penyaluran bantuan beras dari awal hingga akhir bisa berlangsung dengan lancar, serta tersalurkan kepada semua penerima. Menurut salah seorang warga menjelaskan, bantuan beras ini sangat bermanfaat dan membantu sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kenaikan harga beras yang tinggi. Di lokasi terlihat untuk menerima bantuan beras ini, keluarga penerima manfaat harus terdaftar dalam KPM Bansos Beras dan mengumpulkan fotokopi KTP kepada petugas di lapangan. Serta apabila data yang ditunjukkan sudah sesuai, maka KPM dapat menerima dan membawa pulang bantuan beras secara langsung. Ini sudah berapa kali dalam satu bulan ini Pak dapat beras? Tiga kali Pak ya. Pak gimana, lumayan apa enggak nih berasnya? Ya lumayan. Iya? Ya lumayan. Berapa kilo Pak dapatnya? Satu karungnya? 10 kilo Pak ya. Ya cuma membantu. Ya, membantu sekali Pak ya. Ya. Pak, harapan sebagai warga masyarakat gimana Pak dengan bantuan seperti ini Pak? Alhamdulillah senang sekali semua ini. Iya. Kualitas berasnya gimana? Hah? Bagus apa enggak? Bagus. Bagus Pak ya? Bagus. Iwan Hikmawan melaporkan.